Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini Mitsubishi. Nah, di sini saya saat ini sedang ada mobil Mitsubishi Pickup L300. Kali ini kami akan bahas mengenai pajak STNK tahunan untuk mobil Mitsubishi Pickup L300 yang tahun 2024. Nah, kira-kira berapakah nominal pajak STNK tahunannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Untuk mobil Mitsubishi Pickup L300 yang tahun 2024, nilai NJKB-nya sebesar Rp142 juta. Untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah Jogja, untuk pajak STNK tahunannya nominalnya sebesar Rp2.455.000. Untuk wilayah Jawa Barat dan wilayah Banten, untuk pajak STNK tahunan nominalnya sebesar Rp2.840.000. Dan untuk wilayah DKI Jakarta, pajak STNK tahunannya nominalnya sebesar Rp3.225.000. Nah, kurang lebih itulah detail informasi mengenai pajak STNK tahunan untuk mobil Mitsubishi Pickup L300 yang tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Pickup L300. Nah, monggo untuk pembelian mobil Mitsubishi Pickup L300 silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081228447856 atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di Mitsubishi Kartosuro. Nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe atas video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Pickup L300 semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.